Sebelum ini, madu kepada penyanyi terkenal Adira Suhaimi iaitu Datin Red atau nama sebenarnya Datin Sri Sharifah Nur Syafilah Hashim memuat naik hantaran di Instagram story meluahkan rasa marah kepada suaminya, Datuk Red yang dianggap seakan tidak menghargai jasa serta pengorbanannya. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Terbaru, Datin Red menerusi hantaran di Instagram story berhubung kenyataannya itu. Datin Red membuat permohonan maaf dan mengakui dirinya terlalu mengikut emosi sewaktu menulis kenyataan yang seakan tidak berpuas hati dengan suaminya itu. Maaf, saya manusia, selalu melakukan kesilapan dan terlalu mengikut emosi. Kita ada satu sahaja Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah sekalipun terjatuh dengan tipu helah manusia. Mana yang digelar manusia tidak boleh dibanding-bandingkan dengan Maha Esa. Terdahulu, Datuk Red mendedahkan dirinya muflis dan bankrupt sejak 2019. Malah dia mendedahkan menumpang belas ihsan isteri keduanya, Adira, untuk perbelanjaan diri serta anak-anak. Susulan itu, isteri pertamanya iaitu Datin Red tampil memuat naik hantaran di IG story memaklumkan dirinya seakan terkilan dengan Datuk Red yang hanya menyebut kebaikan Adira sedangkan dirinya juga banyak membantu suaminya.